karena pahlawan pahlawan olahraga kita ada peraih emas Asian Games, kemudian tim olahraga semua sama teman-teman media yang bergabung bersama ASN KB pertama ya, ASN aparatur negara yang masih belum kebagian itu. Kita targetkan mudah-mudahan bisa lebih cepat karena kita tambah ya, dan sesuai dengan arahan dari Presiden Gubernur, kita akan tambah lokasinya yaitu di hotel dan di mall. Sekarang ini rata-rata kan sekitar 3.500 per hari. Nanti pertama beberapa titik akan naik sehingga lebih cepat lebih bagus. Dan sejauh ini tidak ada efek-efek signifikan. Kita berharap dan optimis vaksin ini betul-betul memberikan hasil yang positif. Sampai sekarang sudah seberapa persen yang tahap pertama itu kan 10.000. Sekarang ini sudah sekitar 15.000, di total 25.000 ya. Memang persentasenya masih kecil karena di fase ini kan lansianya banyak, total 61.000, makanya kita ingin kejar